Hai hai, assalamualaikum teman-teman. Semoga sehat selalu ya. Nah, kalau kalian mengunjungi Gunung Gelut yang ada di Kediri, maka tidak ada salahnya menginap di Lembah Gelut Villa and Glamping. Ini lagi di reception. Dapat 3 voucher free tiket masuk Kampung Anggrek, voucher breakfast, dan voucher snack and kopi sore. Di sekitar reception ini ada area oleh-oleh, kemudian juga ada pujasera. Nah, sekarang naik ke atas ke area villa and glamping. Jalannya menanjak dan sempit, jadi hati-hati. Mampir dulu ke resto untuk welcome drink, sekalian ambil snack sore. Villa di sini ada 8. Satu kamar bisa diisi 3 pack atau bahkan 5. Tapi kalau untuk 5 harus menambah extra bed. Ini dia kamarnya, luas banget. Ada 2 bed. Di belakang ini adalah balkon. Kalau yang bagian depan tadi teras. Berhubung udah sejuk, makanya tidak ada AC, tapi tetap disediakan kipas angin. Juga ada sleeper, bahkan sajadah. Nah, TV-nya pun sudah Android TV. Selain itu, ada juga coffee and tea maker dan jeruk. Untuk menu di restonya, bisa dibilang murah. Kita bisa makan di tempat ataupun diantarkan ke kamar. Sementara untuk kamar mandi, bentuknya shower dengan fasilitas water heater. Untuk toiletries ada dental kit dan handuk. Ini yang paling favorit, yaitu balkon belakang, karena udaranya sejuk, cocok untuk bersantai. Sore pun pemandangannya juga bagus. Oh iya, selamat ulang tahun untuk aku sendiri. Wah, udah pagi nih. Enaknya ngapain ya? Ngeteh kayaknya oke juga sebelum breakfast di resto. Oke, ini udah sampai di restonya. Cukup luas juga. Kemudian di depan resto ini ada hall. Makanan di sini untuk breakfast disediakan secara ala carte, jadi tidak buffet. Kita bisa memilih nasi rames, nasi goreng, nasi soto, ataupun lalapan. Selain itu juga ada roti bakar, irisan buah, kopi atau teh, dan air putih. Selamat sarapan. Next, selesai sarapan, jalan-jalan ke area sekitar. Ternyata di atas itu ada area camping. Sepertinya lagi rame, barangkali komunitas camper van. Kalau tidak salah, sewanya per camp itu 150. Ke atas lagi ternyata ada gardu pandang Gunung Gelut. Ya, sebenarnya masih jauh juga sih kalau untuk ke area kawah Gunung Gelut. Iya, ketika check out tadi diberi bingkisan ini. Thank you Lembah Gelut, villa rasa hotel berbintang. Bye bye.